Dan bila sebut semayam, dia sebut puasa, teringat balik cerita niat. Waktu tahun 40-an, 50-an. Tahun saya keluar dari negeri, dia kata. Keluar dari India. Saya keluar tahun 52. Bulan 2002. Ketika tu saya tinggal tanah Melayu, dia kata. Ketika tu tanah Melayu. Penuh dengan segala masalah khilaf niat. Niat ni mengkata begitu, kata. Mengkata kusalli, aku kata ta'aru ta'in. Qasak ta'aru ta'in. Nak betul niat siapa kita gegar orang semayang. Tangan itu kocok kuakai. Kerana nak betul qasak ta'aru ta'in. La ilaha. Benda yang Nabi Muhammad tak pun hajar pada kita. Berapa dia niat. Tapi dengan sebab kita ketika itu tak ada ilmu. Ada seluruh karun pekoh tauhid. Dan manusia ni perlu pada ilmu, maka dia korek juga, korek dia sampai mayuh dia sendiri. Niat para hadirin ni, pokok pangkal niat ni bukan mayuh zuhur pak yang sah. Tak ada orang yang bangun cacat tak teringat aku buat berapa nak kait rambut teh, kau nak semayuh. Semua orang yang tahu berlaku aku nak semayuh. Cuma semayuh ni, dillahi ke awli riyad. Pokok pangkal niat tu ialah untuk Allah. Semayuh ni lillah. Salih, perdah, zuri, lillah. Suntu lillah, ahujul bait lillah, tasaddaqu lillah. Sebarang benda yang kita buat mesti di pahala tu dunia untuk kerajaan Allah.